Biff Family. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wajib jawab, jawab. Ketemu lagi dengan saya Andri di channel Birmansa FFF Family. Oke, kali ini saya akan membahas tentang kekecewaan saya ya. Kenapa saya hitam-hitam ini? Mungkin karena ini topik bahasanya sesuai dengan yang akan saya bahas. Kenapa? Penting MU LA. MU malam tadi kalah ya di final Piala FA melawan Manchester City. Si tetangga berisik ya. Saya tetap ya konsisten ya, meskipun MU kalah tetap saya akan bahas ya. Karena kan bagaimana pula saya tetap konsisten di bidang yang akan bahasnya. Saya bahaskan tentang wisata, tentang bola, dan tentang musik. Dan saya akan bahas tentang MU, Persib, dan Timnas. Nah, kebetulan tadi malam MU main, ini kudu dibahas. Ya lah, nyerah hati lagi. Nah, kok ngadai? Aduh. Parah, penting mah, aduh. Oke, akan saya bahas tentang pertandingan dari malam. Pertandingan dari malam, final FA yang dilakukan di Wembley ya. Dilaksanakan jam 9 malam tadi. Dan emang yang tadi saya kecewa tadi malam itu sebetulnya mungkin nanti cuplikan golnya bisa dilihat di awal atau di akhir atau di tengah. Karena akan saya bahas dulu tentang bagaimana siapa aja yang main, mungkin informasinya apa, dan bagaimana proses pertandingannya sampai terakhir pertandingan. Malam tadi itu pertandingan sebetulnya sih agak berimbang ya, sebetulnya dari awal sampai akhir. Dan emang Messi juga yang diunggul cuma Messi. Oh ya, yang unggul dari Messi itu mereka permainan kaki ke kakinya. Saya tetap ya, aku ya luar biasa ya. Jadi mereka main santai, mereka tetap percaya dirinya tinggi ya. Jadi, karena dapat dilihat dari mulai kiper sampai pemain depan itu mereka memegang bolanya itu terkesan dinikmati ya. Jadi mereka kayak tidak ada beban dan mereka santai sekali, dan memang mereka menguasai position bola malam tadi ya, memang luar biasa. Oke, MU tadi malam tetap ada De Gea, Varane ya, Lindelof, Shaw, dan Wisaka ya. Dan tengahnya ada Casemiro, Eriksen, utamanya Eriksen, Bruno, Rashford, dan Sancho. Dan emang di Manchis, mungkin saya kan bukan berhubung Manchis ya. Jadi saya mungkin rada di awal ya, penting malam si Gundogan ya. Di Manchis itu yang malam yang luar biasa mainnya si Gundogan. Saya sangat salut dengan Gundogan, meskipun dia musuhnya, tapi tetap saya objektif ya. Untuk Gundogan luar biasa tadi malam, dan si De Bruyne ya, yang saya salut. Dan satu lagi, backnya si Stone luar biasa ya. Tapi tadi malam si Stone bukan jadi back ya, tapi dia jadi gelandang bertahan. Dan itu si Guardiola itu luar biasanya begitu ya. Jadi biasa memainkan pemain-pemain itu di luar formasi aslinya. Dan malam si Stone luar biasa berhasil ya. Dia memainkan peran sebagai gelandang bertahan. Dan mungkin secara keseluruhan MU saya sebetulnya tidak terlalu suka kepada si Sancho ya tadi malam ya. Aduh, kumasepting. Dia terlalu lama memegang bola dan dia terkesan ingin melihatkan skill-skill mungkin ya. Dan emang sebagusnya kalau lihat dari Manchester City, mereka tidak memperlihatkan skill, tapi mereka kerja sama yang diperlihatkannya. Jadi dari mulai kiper kita lihat, malam kiper pas dari belakang saja, dia tidak pernah melambungkan bola. Dia memberikan dulu ke back-back balik. Jadi dari kiper ke back, gelandang, gelandang serang, baru nyampe ke depan. Dan itu prosesnya luar biasa, dan itu memakan mungkin membingungkan juga pemain MU ya, karena emang itu kaki ke kaki itu luar biasa ya. Jadi emang position ball yang mereka gunakan emang berhasil ya. Dan gol pertama itu yang luar biasa, yang luar biasa dan mengagetkan ya, mengagetkan. Sampai saya ke ngopi ke peting sampai ke eureun samenit karek ngeruk kopi sud gol teh naon maksudna cita teh bayangkeun jadi hate tuh karek ngeruk kopi sar gol karek sar gol bisa ke batang karek gol aduh sorry bro. Dan parah mah malam pertahannya cuma dua ya, saya delay ya. Si Varane itu terlalu terlambatnya memblok serangan-serangan dari musuh ya. Dia selain larinya terlambat, Casemiro juga malam kayaknya kurang maksimal ya. Casemiro tidak maksimal, dia emang larinya juga sangat lambat sekali ya. Jadi emang Manchester itu memperlihatkan permainan cepat, lari kencang, umpan yang baik dan luar biasa berhasil ya. Dan saya salut Guardiola, emang betul sih dia emang pelatih hebat ya. Saya salut dengan Guardiola, mungkin saya pemain pendukung MU, tapi untuk Guardiola, Haaland, dan Gundogan malam berbrun satu lagi. HD main apa penting, aduh. Yang penting kan jadi HT, mending omongkan apa penting malah, tapi lah tidak apa-apa ya. Dan namanya lagi bola, ayo LA menangnya, nangka bener namanya MU LA yang jadi HT, jadi saya hidung KB, gitu.
Dan lalu di gol sesudah gol pertama tercipta, gondogan kembali mencetak gol kedua, dan itu golnya sama ya prosesnya. Jadi gol satu dan gol kedua itu sama prosesnya ya. Yang saya kaget kok si Parane dan si Bisaka lagi. Si Parane telat ngeblocking, si Bisaka telat nutup. Dua-duanya teh gitu gol dua-dua nang kasebleun kan. Ah, pokoknya harus jadi bahan introspeksi ya untuk MU ya. Pertahanan sangat emang penting ya, pertahanan dan gelandang bertahannya. Dan malam sesudah masuk Pallister, MU agak berbeda ya. Emang si bukan Pallister, Garnacho. Aduh, si Garnacho pemain muda luar biasa ya. Karena menurut isu dia karena menggunakan nomor 7, saya setuju ya begitu ya. Emang malam si Garnacho sudah masuk, Garnacho menggantikan peran dari si Eriksen luar biasa, dan lalu si Sancho juga dibanti. Ya saya setuju ya si Sancho. Maksudnya si Sancho yang pertama diganti karena dia kurang maksimal ya. Dan si Rafa juga terkesan dia tidak dapat bermain maksimal karena tidak ada bola yang enak kepada dia ya. Dia terkesan ditutup terus. Dan malam lalu MU juga dapat mencetak gol melalui kotak penalti atau penalti ya, melalui handsball dari si Grealish. Itu si Grealish menepis bola dari heading si Bisaka, dan itu menjadi skor 2-1. Dan aduh, jadi double winner TLE kan baru satu ya, MU mendapat Carabao Cup ya untuk juaranya. Dan sekarang hilang kesempatan jadi dua trofi ya. Tapi jadi kemungkinan si Manchester akan punya kesempatan triple winner ya. Sudah Liga Inggris, malam tadi FA, dan satu lagi nanti final Piala Champion. Tapi untuk saya sih objektif ya, untuk pribadinya saya tetap ya, untuk si Haaland, Gundogan malam ada ya, sakalidinya hadanya. Dan untuk MU malam yang saya pikir bagus hampir tuh harus terima. Jadi saya bingung ya, si Gea kok agak terlambat juga malam. Si Gea kayaknya terbebani, kayak belum benar-benar pernah dilakukannya, jadi kayak terkesan malam kurang maksimal ya. Dan khususnya back si Parane dan Casemiro, aduh lupa nah parah pisannya. Eta boyot, lumayan orang sudah boyot pisan. Dan saya harus koreksi itu dari pemainan tengah, si Bruno kasihan ya malam. Jadi yang saya salut si Bruno ya, dia tidak mengenal lelah, dia bolak-balik terus ya. Dari belakang ke depan, depan belakang, dia melakukan serangan, bertahan, dia terus melakukan itu. Si Rashford juga sekali-kali dia juga itu pembantu pertahanan, dan itu kan menjadikan serangannya dia berkurang. Karena kan dalam sepak bola sekarang pertahanan terbaik adalah menyerang, dan itu dilakukan oleh Manchester ya. Terbukti Manchester itu kalau diserang mereka semua ada di belakang, tapi kalau saat menyerang semuanya di depan. Bingung tuh, emang si Guardiola kerennya luar biasa taktiknya. Saya salut Guardiola untuk masalah taktik, pada the best lah untuk saat ini ya, untuk pelatih si Guardiola saya salut. Dan saya cuma untuk beri untuk 2023-2024 untuk ke depan, saya sarankan sih MU itu membelikan striker yang benar-benar striker HD-nya, kayak Van Nistelrooy itunya, si Rooney itunya, ulah si Gadu Begos gitu. Nah, Begos itu udah penting menurut lagi si Begos asup pulang-pulang di paru lah. Ayo kesempatan ngedua-duakan guanya jadi draw 2-2, tapi sayang ya terbentur tiang dan waktu di heading sama si McTominay ditepis sama kipernya. Dan itu kesempatan yang bagus, dan mungkin si Garnacho luar biasa. Pertahankan, jangan dibuang ya. Pemain yang kayak si Andre Ferreira, yang kayak si dulu si apa si banyak pemain muda yang dibuang ya. Jadi kalau saya lihat si Garnacho kan pemain hebat nanti kedepannya ya. Ya si dulu juga kalau si Greenwood tidak membuat masalah, MU akan beda ceritanya, akan hebatnya di depannya. Tapi sayang si Greenwood punya masalah, jadi dia akhirnya tidak ada, dan MU kekurangan stok striker HD. Aduh. Pokoknya mah saya juga bisa ucapkan belas sungkawa lah kalau pendukung MU nya, sabarnya. Memang tahun depan MU kan masuk Liga Championnya Liga besar, udah masuk Liga besar, lolos Liga Champion otomatis. Dan semoga musim depan MU membeli pemain yang benar-benar halusnya, ulang masa peruk lah. Ulang Nus Kolot, ulang Tuparu, ulang Makurun halus, sama juga Manchester, Newcastle, Gana, Edun, nah. Tapi tidak, mungkin kan sekarang dibuku uang juga ya. Jadi sekarang kan di Liga Inggris itu akan lebih berbahaya ya. Newcastle sekarang kan keuangannya luar biasa, ada Arab juga, kuasa Arab, Manchester juga, Arsenal juga. Makanya MU kalau tidak mengikuti transfer nanti di bulan Juni sekarang ya, biasanya ada transfer ya, akan ketinggalan, akan kabar bayut lah. Mana mau udah beli adek kan bayi sinema, tapi sinema lagi sekolot lah, ngulang lah. Saya mah tak beli masih gak sih halan gitu kan. Jadi striker karakter kayak dulu mah Nestroy, kasih Rooney, nukitu di tangan mah, dan sayapnya kasih Beckham gitu. Jadi aus MU teh berarti ngeningali si Beckham, ngeningali Ferguson gue bodoh gitu si ganang, kiaman MU teh udah nah hatena, nah bisa
Pokoknya mah tuh soalnya itulah ngebahas MU no ayeuna dibahas. Jadi nanti saya akan sambil tadi dibahas ya gol-golnya juga nanti akan diatkan karena takutnya kira klaim hak cipta dipulkeun ditayangkeun mah. Jadi saya cuma gol-golnya aja yang akan saya tampilkan, oke. Oke. Sekian dulu dari saya Andri Firmansa di channel Firmansa FF Family. Ini mungkin rasa bela kalau saya atau rasa sedih saya kekalahan MU tadi malam, tapi tetap saya optimis tahun depan MU akan maju, akan jaya, akan alus, akan hebat. Tapi beli pemain yang ade, yang ngacap, pro, eta itu namanya. Yuk ah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, and subscribe.